One, two, three, one, two, three. Let's go. Guys, jadi ini langganan kita udah lama, udah berapa tahun lah nih. Nah, sekarang apa? Mobilnya datang, dia habis tabrakan, guys. Kena masalah dikit nih tuh bawahnya. Ini ya. Nanti kita mau ganti, mau kita repair, tapi akhirnya tadinya rencananya mau di repair, tapi akhirnya kayaknya kita pakein body kit Mugen deh depannya. Depannya kita ganti motif body kit Mugen. Ya ini tetap di repair nih, yang rusak di sini tetap di repair. Begitu kita maintenance nih, ini udah berapa tahun, 4 tahun apa berapa nih, coatingan. Udah ya jamurnya banyak juga sih guys, nah, udah butek banget nih jamurnya, udah banyak banget tuh lihat. Nah nanti prosesnya kayak gimana, kita ikutin lagi aja ya. Oke. Only got sticks for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I know about hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your legs. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees and I started to pray. Now I'm breaking bread with my young vet. He wins, he was a part of the gang. No, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, now we getting paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, push the. My rhyming is pivotal. Homie, the dash is digital. Gas residual. Far and small like I'm needing a ritual. You bet my cash is on. I hit the gas, I'm gone. Riding my wave. I've been here stuck in my zone. I'm about to blast them all. Sliding on faith. I've been out finding my ways. Grinding for days. I've been out shining the hate. All of y'all wanting for praise. Stuck in a phase. Lighter than turning a blaze. Yeah, homie, you don't wanna race. Nah, better to stick to your place. Yeah, want it all, I gotta taste. Yeah, push on the pedal, now I gotta skate. Yeah, all I ever know. Put me on this throne. Pinnacle. Push my buttons and that motherfucker go. What you know? What you own? Push it and I. Ya guys, ini udah hari ketiga kita lagi poles mobil nih. Ini dulunya kan mobil ini kan di coating 4 tahun yang lalu, kurang lebih di coating di kita. Nah, selama ini belum pernah maintenance. Nah, pas datang sih lumayan hancur. Jadi ini mobil HRV warna hitam, terus jamurnya banyak banget dah. Terus ya lecet-lecetnya semua, lecet halusnya udah banyak lah pokoknya. Nah ini kan jadi mobil HRV hitam ini salah satu cat yang agak susah dibikin nyala gitu. Maksudnya dia catnya termasuk cat yang lengket. Nah, ini saya sharing aja, maksudnya kalau siapa tahu ada detailer lain yang mengalami hal-hal yang agak susah bikin warnanya naik atau apa. Nah, kita sharing di sini. Jadi bukan bermaksud untuk menggurui atau apa, cuma saya sharing ini yang saya lakukan gitu loh. Jadi bukan sombong mau gimana lah ya. Nah, pertama-tama mobil ini biasanya suka hollow nih. Jadi warnanya bekabut lah kita bilang, kalau misalkan walaupun udah dipoles. Nah, kalau di saya ini saya ada saya pakai, pertama itu saya pakai 3M yang botolnya ungu. Botolnya udah pada enggak ada sih, dipotong-potongin tuh sama ini saya. Pokoknya 3M botolnya ungu aja. Pertama pakai itu, kita pakai yang pad yang buff. Nah, pakai itu dulu step satunya.
enggak, kita buffing dulu namanya pakai 3M. Yang keduanya kita pakai pad 1 pakai 3M juga. Pakai 3M yang tadi masih, tapi pakai pad 1. Kemudian step 2-nya kita pakai pad 2, pakai pad 2 pakai tag system R2. Jadi dia buat bikin gak hollow tuh. Tag system R2, kemudian kita lanjut pakai pad 3, pakai tag system lagi R3. Nah, R3 ini kadang-kadang juga tergantung mobil, kadang-kadang bisa swirl lagi. Jadi pakai waktu ini kita akalinya kita pakai R3 dicampur sedikit R2. Tapi pakai padnya pad 3. Ini kita ya, maksudnya orang lain ya bisa pakai yang lain, ini kita begini kita lakukan. Jadi akhirnya ya syukur-syukur hasilnya oke sih. Jadi barangnya kayak gini guys. Nih, ini R2, refinish 2, tag system. Ini saya nggak di endorse, nggak disuruh ngomong apa, ya ini semua saya sharing. Jadi nggak ada orang yang endorse saya atau apa, nggak ada. Ini R2, ini R3. Tag system ini made in Korea. Jadi yang masukin adalah Ferdian dari Autospa. Kalian bisa cari juga di Tokopedia atau di mana ada sih kayak gini. Kalau nggak langsung carilah di Google, banyak lah kalau mau hubungin orang-orang ini kan sekarang gampang. Nah ini ya. Nah bisa juga saya bisa ubah jadi dari step 2 itu pakai pad 2 terus ubah jadi abis itu step ketiganya pakai pad 3 pakai ini. Ini pakai wood saya. Wood yang ini step 3-nya wood, saya lupa juga nih kodenya apa nih. Waterbase nih. Ini step 3-nya wood, tapi wood memang harganya super ya. Satu botol 1 liter gini kalau enggak salah selama sih saya. Kalau enggak salah sejutaan lah, sejuta lebih apa sejutaan. Satu botol ginian. Jadi bisa pakai ini habis R2 R3. R3 ini campur lagi R2 dikit untuk bikin enggak hollow, atau bisa pakai yang terakhir pakai ini buat yang ketiga. Ketiganya. Hasilnya kayak gini. Coba di-shoot yang itu dah. Di-shoot. Ya. Biasanya habis kalau pakai yang lain, saya sih belum cobain yang lain-lain lagi. Cuma kalau pakai yang lain itu kadang suka hollow, jadi kabut kita ngomong. Jadi warnanya kayak kusam nggak naik gitu loh. Nah kita pakai ini sih oke lah, bagus. Ini buat sharing aja buat orang yang detailer. Karena kan kalian juga tahu setiap mobil itu kan kadang catnya beda-beda, sifat catnya beda-beda, ada yang gampang, ada yang susah, ada yang lengket, ada yang enggak, ada yang keras, ada yang lembek. Enggak bisa semua sama kan kita treatmentnya juga. Nah, kalau saya yang ini pakainya itu gitu loh. Tapi ya mungkin teman-teman yang lain ada yang pakai yang lain, enggak apa-apa, cuma ini saya sharing aja. Nah, jadi nanti ya, udah jadinya nanti saya shoot semuanya ya. Session semuanya kan before-nya ada kan ya, before-nya ada, tahu jelas gak tuh waktu pas, pokoknya kalau di mata saya pas datang sih ya lumayan aja pokoknya. Nanti coba pas before-nya kita.